Pistol, tube body, dan keyword tool. Kegunaan tube body ya. Kliklah tube body tersebut. Tube body, klik. Nah, nampak video-video anda ni kan? Klik video anda. Apabila anda klik video anda, anda akan lihat warna hijau. Apabila warna hijau tu anda telah siap buat, warna kuning masih perlu hendak dilakukan, dan yang warna pertanyaan itu adakah anda sudah buat? Kalau belum, buatlah. Gitu. Apabila anda klik tag, di situ tag, ini ada banyak tag yang suggestion, tapi dia tidak banyak lah, sedikit saja tag dia. Tapi anda boleh pilih, ini kotak-kotak yang anda boleh tick kalau anda mau pilih. Kliklah di video anda tu, dia akan hantar ke video anda. Banyak lagi suggestion kalau hendak. Apabila anda klik message di sini, message pun anda boleh message dan jawab di sini. Apabila anda klik yang piala, di sini anda lihat anda punya pencapaian dan target yang anda belum capai. Anda boleh lihat dengan senang ya. Tube body ini semua berada di sini. Ini pencapaian kita untuk YouTuber pemula adalah milestone. Kita kena capai milestone ini ya. Nah, ada menu. Apabila anda klik menu tu, anda akan lihat pencapaian anda ya. Nah, ini pencapaian anda, berapa video yang anda sudah lakukan, berapa subscriber dan berapa orang sudah view. Nah, gitu. Lepas tu kita akan ke keywords. Kita pergi ke YouTube. YouTube Studio. Kemudian video. Klik video. Kita carilah video yang kita nak letak keywords ya. Cari sini semua. Ah, ini dia. Kita letak keywords ni. Kita tekan pencil ni. Sini ada kan. Tag. Kita perlu isi di tag keywords di tag. Sebelum itu, kita copy tajuk dia. Tajuk ini kita copy. Copy ke tag ya, tag. Sudah copy, kita teruskan keywords yang lain. Seandainya anda tidak tahu keywords apa yang diletak, kita pergi cari di keywords tool yang sudah kita upload dari Play Store, okay?
Ini dia, apabila kita sudah type semua keywords tadi, ya, semua sudah type keywords tadi dari keywords tool application, ya, semua sudah. Jangan melebihi 500, ya, jangan melebihi 500 keyword tersebut. Copy di sini kan, keywords nih, tag. Sebelah dia kita tekan nih copy all. Sudah copy all, kita pergi ke description, kita paste sini, paste. Ah, ini dia semua tag tadi kita taruh di description juga. Turun ke bawah, bawah ya, sudah berada di bawah sini. Kita buka another page. Buka another page YouTube yang sama. Kita pergi YouTube Studio. Tiga video ya. Kita cari video kita yang terkini. Ini video terkini. Ini video terkini ya. Kita klik. Ini adalah link-link video yang terdahulu ya. Kita copy nih. Di atas tak payahlah, di bawah nih. Kita copy semua. Link-link Anda yang Anda telah upload ya. Ambil link ke semua itu. Copy. And then kita pergi di tempat description tadi itu, ah, goreng pisang. Nah, kita paste sini. Nah, setiap video yang Anda buat, lampirkan semua video-video link-link yang Anda telah upload seperti ini ya. Kemudian selesai, save. Begitulah cara buat tag di deskripsi, tag di keywords ya. Itu saja kan, senang. Jangan lupa share, subscribe. Jumpa lagi di lain video.